Halo Sobat Kecomannya, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Pump Channel. Channelnya hewan dan peliharaan. Dalam video tutorial kali ini kami akan berbagi tips cara membedakan anakan gereja jantan dan betina di usia kurang lebih ini 3 mingguan teman-teman. Nah, seperti apa perbedaan dari kedua anakan gereja ini? Yuk kita langsung saja ke video tutorialnya ya teman-teman. Comment and share. Nah, berikut ini kami akan nge-review atau menjelaskan perbedaan dari kedua anakan burung gereja ini ya teman-teman. Nah, untuk yang jantan ada di sebelah kanan saya ini ya teman-teman. Nah, ini jantan dan ini betina. Kita langsung saja kita review dari bagian kepalanya dulu ya teman-teman. Nah, untuk bagian kepala yang jantan memiliki ukuran kepala yang lebih besar jika dibandingkan dengan betinanya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, lebih besar yang jantan. Nah, yang kanan. Kemudian untuk bulu di atas kepalanya itu yang jantan lebih coklat gelap ya teman-teman. Nah, coklat gelap jika dibandingkan dengan betinanya. Kalau betina agak sedikit coklat pudar. Nah, seperti ini. Kalau jantan seperti ini. Untuk ukuran kepalanya bulat dan besar ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke segi mata. Untuk segi mata ukuran mata jantan lebih besar jika dibandingkan dengan yang betinanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, lebih besar. Kemudian mata sedikit menonjol jika dilihat dari depan. Nah, seperti ini. Dan tatapannya tajam ya teman-teman, jika jantan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ukuran mata pada anakan jantan lebih besar dan bulat ya. Untuk selanjutnya ke paruh ya teman-teman. Untuk ukuran paruh yang jantan lebih tebal dan besar jika dibandingkan dengan betinanya. Nah, ini yang jantan ya teman-teman. Ini yang betina. Yang betina agak sedikit kecil. Kemudian untuk selanjutnya, warna hitam di dekat pipi. Nah, seperti ini. Kalau jantan lebih hitam jika dibandingkan dengan betinanya. Nah, kalau betina seperti ini ya, kurang hitam tuh. Kalau jantan lebih hitam. Nah, ini jantan, ini betina ya teman-teman. Untuk selanjutnya, dari postur tubuh pastinya yang jantan lebih besar ya jika dibandingkan dengan betinanya. Untuk selanjutnya, bulu pada anakan jantan memiliki bulu warna coklat, coklat pekat dan didominasi dengan hitam, motif-motif hitam gitu teman-teman. Hitamnya itu tegas dan jelas ya teman-teman. Berbeda dengan yang betina
Warna coklatnya itu agak sedikit pudar dan memiliki corak-corak hitam seperti ini, teman-teman. Kurang tegas ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, nah, seperti ini. Kalau jantan seperti ini, lebih tegas ya. Nah, untuk selanjutnya, warna putih, nah, seperti ini ya. Warna putih di dekat leher yang jantan lebih terlihat jelas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sedangkan yang betina agak pudar ya putihnya tuh, seperti ini. Nah, ini betina, yang ini jantan. Untuk selanjutnya, untuk ukuran kaki, kaki yang jantan lebih besar dan panjang. Nah, seperti ini ya. Besar dan panjang jika dibandingkan dengan yang betinanya. Untuk ukuran kaki betina lebih kecil jika dibandingkan dengan yang jantan tadi ya, teman-teman. Nah, kalau ini jantan lebih besar dan panjang, betina lebih kecil dan pendek. Nah, untuk selanjutnya kita ke bulu ekor ya teman-teman. Untuk bulu ekor, jika jantan mempunyai bulu ekor yang coklat agak kehitaman ya. Nah, seperti ini. Dan menumpuk jadi satu. Nah, jika pada betina seperti ini ya teman-teman, coklatnya itu coklat pudar dan sedikit namanya apa, mengembang atau mekar ya. Nah, ini ciri-ciri betina. Nah, pasti teman-teman bertanya apakah anakan gereja ini di dalam bunyinya itu bagusan yang jantan apa yang betina. Menurut saya kedua-duanya bagus teman-teman untuk mastran. Tetapi kalau sebenarnya kalau yang betina lebih ke suara cerecetan saja teman-teman, jika dibandingkan dengan yang jantan. Kalau jantan cerecetan biasanya ada suara yang lainnya biasanya teman-teman, suara variasi lainnya. Tetapi untuk volume suara yang jantan lebih mengkristal biasanya gitu teman-teman. Nah, mungkin itu dulu teman-teman tutorial singkat kali ini tentang cara membedakan anakan gereja jantan dan betina di usia kurang lebih 3 mingguan ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang baru ngerawat anakan burung gereja. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan serta penguraiannya. Dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi mengklik tombol merah, subscribe, like, serta komen. Serta menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami ini. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.